Woi, men teman, jangan malas buat klik subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Kalau enggak, gue cubit otak kanan kalian. Iya, klik subscribe ya. Sedon. Sudah malam begini, tak sepotong gorengan pun laku terjual. Lama-lama aku makan sendiri ini, ha? Apa kopi buatanku kalah dengan kopi kekinian? Bah, macam orang lemes saja ku ratapi nasib ini. Yuhu, I'm coming baby. Gak bisa nyantai dikit lu. Sorry man. Kau lagi bah. Bisa bangkrut nih warkop. Halah, Opung, ngaku aja deh. Warkop kalau bukan kita-kita, siapa lagi yang mau kesini? Iya, banyak dong. Siapa coba? Sudah. Awas saja kau nongkrong doang tapi tak beli apa-apa. Santuy, Pung. Kuy, man, malam ini gua yang jajanin. Loh, tumben-tumbenan lu, Jek. Mantap. Kuy lah. Malam-malam gini gak ada tontonan yang bagus apa? Kamu ngapain sih, Tan? Udah, jangan diganti-ganti terus channelnya. Ya, abisnya jam segini acaranya semut berantem mulu. Kamu lapar lagi ya? Hehehe, iya nih, Nut. Lah, tadi kan kamu udah abisin ketoprak 7 bungkus. Hei, bungkusnya sih 7. Tapi kan yang ada isinya cuma satu. Itu abang-abang ketopraknya mau ngeprank kali ya, Nat? Bisa jadi, Tan. Nat, lapar nih. Ke warkop Opung yuk. Ah, enggak, Tan. Ini tuh udah malam. Lagi musim begal, tahu? Ih, itu mah hoax. Yuk, please. Mbah. Permisi, Mbah. Endah-endah pala lu squishy. Maaf, Jeng. Sista. Mimin. Tunggu. Iya, itu boleh. Jadi gini, Min. Saya benci sama warkop si Opung. Gorengannya enak banget. Kopinya jos gandos. Terus, kenapa malah benci? Jadi gini. Waktu itu saya lagi nongkrong di warkop Opung. Ah, syahdu. Enak kali kan kopi racikanku. Hah. Jos gandos, Pung. Gua demen nih kopi buatan lu. Assalamualaikum, Opung. Biasa, Pung ya, beli 200.000 gorengan sama kopi hitam 2 dibungkus. Tak di sini saja, ha? Yo, Pung. Warkop mah sempit. Enakan juga di pos ronda, ya nggak, Jek? Yoi, Pung. Pung, nggak pakai lama ya. Ya, banyak cakap kau. Nih, ambil. Sip, makasih, Opung. Wah, laris manis ya dagangannya. Ah, biasa saja kok. Apa kau ini sat-sat-sat-sat? Pung. Ini warkop bisa laris. Tumbalnya apaan? Tumbal. Hati-hati kau lu bercakap. Udahlah, Pung. Ngaku aja. Ku sentil juga ginjal kau. Pergi sana. Pergi. Nah, jadi gitu. Gua diusir sama si Opung. Min. Mimin. Hoi, Min. Iya. Jadi gimana? Bisa bantu saya gak? Bisa dong. Tan, kamu tunggu di sini aja ya. Gak usah ikut beli gorengan. Nanti si Opung takut kalau ngeliat kamu. Tapi aku mau ikutan,
udah deh, iya iya. Tapi kamu pakai mode menghilang ya biar enggak kelihatan. Oke? Malam, Opung. Eh, kau rupanya, Not. Ada apa? Mau beli gorengan ya? Iya, Pung. Pisang gorengnya masih ada? Tentu masih ada. Mau berapa, ha? Beli 10.000 aja ya, Pung. Terus, kopi hitam dong satu, dibungkus. Nggak pakai deterjen ya. Ih, jangan ngaco deh. Ngaco, ngaco. Siapa yang kau bilang ngaco? Eh, enggak, Pung. Enggak. Sama kopi hitamnya satu ya, Pung. Dibungkus. Sip. Eh, tumben ada SMS. Baca coba, Jik. Siapa tahu hadiah undian. Kepada Sobat Angker, dimohon untuk tidak membeli gorengan dan kopi di Warkop Opung Jayadi karena makanan dan minuman di sana menggunakan pesugihan sehingga enak. Sekian dan tidak terima kasih. Salam Angker. Hah? Wah, siapa yang SMS nih malam-malam begini? Aku lihat. Kepada Sobat Angker, dimohon untuk tidak membeli gorengan dan kopi di Warkop Opung Jayadi karena makanan dan minuman di sana menggunakan pesugihan sehingga enak. Sekian dan tidak terima kasih. Salam Angker. Hah? Pesugihan? Itu SMS apa, Not? Nggak tahu nih, Pung. Aku dapat SMS dari nomor asing. Katanya warkop ini pakai pesugihan. Not, kamu kan bisa lihat aku dan hal gaib ya? Nah, di sini nggak ada pesugihan, kan? Nggak ada, Kotan. Dari tatapan indera keenam aku di sini, ini tuh bersih warkopnya. Pesugihan macam apa? Ini usaha warkop dibangun dari usaha kerasku semasa muda. Aku tak akan menyekutukan Tuhan untuk mendapatkan uang. Tenang, Pung, tenang. Pinot percaya sama Opung kok. Ini pasti hoax dari orang yang benci sama Opung. Not, ayo bantu Opung. Jangan sampai warkop ini ditutup karena hoax. Opung, ini uangnya ya. Pinot pamit duluan. Dah, makasih. Duh, lega rasanya. Semoga dengan SMS hoax itu warga di sini bisa percaya. Mampus kau, Opung Jayadi. Kesana kemari mencari alam. Diam, Ethan. Kamu dengar gak dia ngomong apa? Nah, cocok. Kuitan. Dah, balik ah. Capek juga. Ih, apaan sih? Setan! Rasain tuh. Makanya jangan jahat sama orang. Hehehehe.